Welcome to Mobile Legends. Halo guys, kembali lagi di GMT Channel. Di video kali ini guys, saya akan bahas kelanjutan dari video yang sebelumnya guys. Jadi di sini pada hari ini kita akan menerima event terbaru yang akan nantinya mendapatkan skin elite maupun battle emote secara gratis ya guys. Jadi di sini kalian bisa melihat kita juga bisa mendapatkan skin epic dari Valentine Box. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk mendapatkannya guys. Jadi di sini kita skip dulu. Jadi di sini bisa kalian lihat mainkan Valentine Box dengan Mia, jaminan mendapatkan skin gratis guys. Jadi di sini bisa kalian lihat guys. Jadi sebelumnya kita harus melakukan seperti biasa ya guys. Itu kita akan melakukan pre-order untuk mendapatkan item tambahannya ya guys. Seterusnya dari tanggal 15 sampai 17 guys, kita akan melakukan misi untuk eventnya guys. Jadi misinya sangat gampang sekali guys. Jadi jika kalian telah melakukan pre-order itu akan mendapatkan 4 item ya, bentuk tim dan bertarung mendapatkan 1, bertanding di mode yang telah ditentukan mendapatkan 1, dan top up dalam jumlah berapapun akan mendapatkan 4, dan melakukan top up 100 diamond guys untuk mendapatkan 12. Jadi nanti di sini kalian bisa menukarnya dengan tiket untuk mendapatkan skin elite maupun skin epic ya guys. Jadi untuk skin epicnya jika kalian beruntung ya guys. Di sini bisa kalian lihat guys, jaminan mendapatkan skin elite di draw pertama guys. Jadi saat pertama kali kita draw, kita pasti akan mendapatkan skin elite ya guys dari Karina, Kupra dan banyak sekali lagi ya guys. Seterusnya bisa dan untuk event berikutnya bisa kalian lihat di sini guys, ini adalah pre-ordernya guys atau pre-purchase-nya. Jadi kalian harus melakukan ini untuk mendapatkan item tambahannya guys. Jadi pre-purchase saja dan tunggu tanggal 15 nya kita nanti akan mendapatkannya guys. Dan untuk selanjutnya guys, kita akan melihat dari Valentine Box ya guys. Jadi di sini kita akan lihat hadiah apa saja guys yang bisa kita dapatkan ya guys. Jadi di sini Valentine Box-nya kita lihat guys. Di sini guys, kita akan coba lihat skin elite apa saja yang kita bisa dapatkan guys. Jadi di sini kita juga bisa mendapatkan skin spesial guys. Ini banyak sekali skin spesial. Apakah ada incaran kalian lagi guys? Dan di sini skin elite yang bisa kita dapatkan bisa kalian lihat guys, dari Balmond, Sable, Alice, Lolita dan masih banyak sekali lagi ya guys. Mungkin di sini jika mendapatkan skin elite mungkin skin dari Tamus yang lebih saya inginkan ya guys, atau skin dari Chang'e ya guys. Dan jika kalian bermain di bundle ini kalian bisa mendapatkan skin normalnya juga ya guys. Jadi kalian melakukan draw pertama kali itu akan pasti mendapatkan skin elite. Dan jika kalian masih bermain dengan diamond kemungkinan besar kalian akan mendapatkan skin normalnya saja ya guys. Dan untuk skin epicnya jika kalian beruntung ya guys, kita lihat skin epicnya di sini guys, banyak sekali skin epic yang sangat bagus sekali ya guys. Kalian bisa melihat guys, si Kimi skin incaran atau Hayabusa guys. Skin Hayabusa ini
sangat susah didapatkan sekali ya guys, karena ini ada skin Anua Starlight ya guys. Nah, bisa kalian tukarkan dengan 10 Starlight ya guys, 10 kali pembelian Starlight. Jadi ini skin yang sangat susah didapatkan, dan jika kalian beruntung di sini kalian bisa mendapatkannya ya guys. Banyak sekali skin epicnya guys, dan skin spesialnya masih sama seperti yang tadi. Oke, kita lihat saja peraturannya guys. Peluang dari buka satu kali guys untuk elite bot kita mendapatkan skin spesial atau skin elite sebesar hanya 5% saja guys, dan skin basic sebesar 95% guys. Untuk epic bot ya, skin epic 15%, skin spesial atau elite 15% guys, dan skin basic sebesar 70%. Dan jika kalian memiliki diamond, kalian bisa membukanya sampai berapa kali pun dengan peluang 5 kali buka adalah skin spesial atau skin elite di elite chest itu sebesar 20,48%, dan skin basic sebesar 79,52% ya guys. Dan untuk epic chestnya, untuk mendapatkan skin epicnya kalian berpeluang sebesar 23,87%, dan skin spesial atau elite 13,43%, dan skin basic sebesar 62,96% ya guys. Jadi di sini nanti kita akan menukar item yang kita dapat. Jadi jika kalian menyelesaikan sampai top 100 diamond, kalian berpeluang mendapatkan draw di elite chest maupun di epic chest ya guys, seperti event pada sebelumnya guys. Tapi di epic chestnya itu jika kalian beruntung sebesar 15% guys untuk mendapatkan skin epicnya. Dan untuk skin elite-nya kalian sudah pasti akan mendapatkannya untuk pertama kalinya ya guys. Oke guys, mungkin itulah info tambahan yang bisa saya bagikan untuk video kali ini guys. Dan nantinya jika ada event tambahan baru lagi ataupun saat kita bisa melakukan draw untuk event ini, nanti akan saya buatkan videonya lagi ya guys. Oke guys, mungkin videonya akan saya sudahi sampai di sini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan share kepada teman-teman kalian guys untuk sama-sama menyelesaikan quest ini guys. Dan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel ini guys, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya guys. Dan akhir kata, ciao.